Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan mengunboxing sebuah apa ya, paket dari Bukalapak. Ini merupakan paket yang aku beli secara murah meriah karena ini lagi ada flash sale di Bukalapak kemarin. Dan ternyata aku dapat barang-barang yang entahlah agak sedikit aneh tapi mungkin berguna. Dan yang penting harganya murah, cuma 10.000. Dan salah satu barang flash sale yang aku beli yaitu pembasmi bulu. Apa ya namanya? Alat pembersih bulu dan debu. Nah itu. Dan sekarang langsung aja aku unboxing karena penasaran banget gimana bentuknya dan gimana cara kerjanya. Loh, kok dapet dua? Lah, ini satunya itu kalau nggak salah 20-30 ribuan gitu. Dan ternyata dapat dua. Wah, thank you so much Bukalapak. Berarti ini buat stok nanti ya. Dan sekarang langsung saja aku buka yang salah satunya. Oke, dalam box ini terdapat satu buah ini. Nanti kita coba, aku nggak tahu ini apaan. Taruh dulu. Lalu ada ini yang terakhir dan kosong. Wah, ini ya, gimana cara makainya ini? Mau ditarik gitu ya. Jadi kalau mau ditaruh, terus cara kerjanya gimana ini? Saya belum paham ya. Saya baca dulu tata cara kerjanya di sini. Ini ada plastik, ini dibuka dulu nggak sih sebenarnya? Kupas dulu plastiknya, dikelet. Kelet, nah, udah dikelet. Nanti ini lengket tuh. Nanti dengan otomatis dia bakal ngangkat bulu-bulu halus yang lengket-lengket ini. Sekarang aku coba nih ya. Wow, tuh ada yang nempel tuh. Ada tuh yang nempel dikit, ada bulu kucing. Oke, ternyata ini berfungsi dengan baik. Ada bulu-bulu yang nempel di sini. Dan untuk membersihkannya, caranya gampang banget. Kamu cukup basuh pakai air aja di sini. Nanti dengan sendirinya ini bakal bersih. Dan lalu bisa kamu pakai lagi gitu. Dan ternyata caranya cuma gitu doang, cuma digeser-geser nanti dengan sendirinya bulu-bulu bakal nempel di sini. Karena di tempat aku jarang buat ada bulu walaupun aku punya kucing. Jadi ini sedikit yang nempel, tapi ada kelihatan sedikit tuh bulu-bulu kucingnya dikit. Nah, dengan begitu ini artinya produk ini recommended banget untuk kamu beli atau kamu punya buat kamu yang punya masalah bulu-bulu atau debu-debu di rumah. Dan kalau menurut aku yang kecil ini buat baju. Ini kita klep dulu ya. Oke, udah terklep, jadi gini. Seperti itu guys. Debu-debu pada nempel, bulu-bulu. Ah, benar. Lalu kalau udah selesai pakai, tutup lagi. Gitu doang. Ternyata barangnya recommended banget. Dan ini aja mungkin unboxing bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di share ke teman-teman kamu yang lagi butuh alat pembasmi bulu dan debu. Harganya ya kamu cek aja di Bukalapak atau di mana gitu. Mereknya itu apa ya? Mereknya itu nih, Sticky Body. Baik, ini aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.